Ada yang tahu nggak, nelayan kepiting Alaska termasuk profesi dengan gaji yang tinggi? Nelayan-nelayan ini menangkap kepiting king di perairan ekstrim. Musim penangkapan dari Oktober hingga Desember dengan suhu di bawah 10 derajat Celcius. Kepiting king hidup di perairan dalam sekitar 100 meter di bawah permukaan laut, menuntut penggunaan kapal dan peralatan khusus. Meskipun berbahaya, nelayan ini mendapat gaji tinggi, bahkan mencapai ratusan ribu dolar per musim. Itulah mengapa mereka dianggap sebagai pahlawan laut yang tidak kenal takut.